kepada para pejuang-pejuang dulu, khususnya muslimin dan muslimat, nenek moyang kita yang telah berjuang sekian lama untuk memerdekakan ini negara. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudarlun Tengku Muhammad Yusuf atau yang lebih dikenal Abia Jenip, pimpinan Dayah Ruhul Mudi Jenip Biren, mengunjungi mercusuar William Torin Pulau Aceh, Kepulauan Aceh Besar, Senin 6 Desember 2021. Kunjungan Abia ke mercusuar Pulau Aceh turut didampingi oleh Rohit, artis komedian Empang Breuh. Memulai perjalanannya dari Pelabuhan Ulele Banda Aceh menggunakan kapal motor kayu, rombongan Abia tiba di Pulau Aceh sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Keramah tamahan masyarakat Pulau Aceh dalam menyambut tamu ikut menjamu Abia dan rombongan dengan hidangan berlapis sebagaimana penyambutan alim ulama lainnya di Aceh. Setelah sholat asar, rombongan Abia mengunjungi mercusuar Pulau Aceh dengan menggunakan minibus operasional salah satu kemukiman Pulau Breuh. Setelah berkeliling mercusuar Pulau Aceh, Abia bersama rombongan langsung mendoakan para syuhada Aceh yang telah syahid dalam mempertahankan wilayah Indonesia paling ujung tersebut semasa penjajahan Belanda. Belum lagi menurut cerita masyarakat Pulau Aceh, dalam pembangunan mercusuar William Torin, tidak sedikit masyarakat Aceh menjadi korban kerja paksa hingga mercusuar itu selesai dibangun pada tahun 1875 Masehi. Saudara-saudara, lupa lagi zaman Belanda anak Iskandar dia. Terletak mari ke mobil. Rawit cecut buah kurma jamu. Baik kurma tu. Alhamdulillah. Ni bak sepotnya kamu rombongan Abia Jinip katruh melangkah bak lampu mercusuar. Menurut ramal lalung, indah tak tahan. Luar biasa indah. Ya. Dalam rangka apa ni Abia kunjungan kemari? Alhamdulillah. Pada hari ini dengan izin Allah kami beserta rombongan telah Allah Ta'ala izinkan menuju ke Pulau Aceh. Dan pada sore hari ini kita ditemani oleh kawan-kawan yang ada di Pulau Aceh dan rombongan dari Banda Aceh menuju tempat yang bersejarah, mercusuar
artinya di sinilah alamat bagi para kaum pelayar yang ada di tengah lautan. Yang patut kita syukuri, ini adalah nikmat Allah yang luar biasa, mulai daripada keselamatan dan lain sebagainya. Kita selaku bangsa yang berdaulat wajib mengingat sejarah yang telah diciptakan oleh para leluhur kita, karena bangsa yang hebat, bangsa yang tidak pernah melupakan jasa para pejuang pada tempoh dulu. Semoga kita, para anak bangsa, khususnya bangsa Aceh, dapat menjaga titipan rahmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Dan untuk ke depan, semoga tempat ini akan selalu dalam penjagaan Allah, selalu dalam lindungan Allah, selalu di dalam rahmat dan kampunan bagi semua umat Nabi Muhammad yang ada di dunia ini. Maka dalam kesempatan ini, mari kita hadiahkan Umul Al-Quran kepada para pejuang-pejuang dulu, khususnya muslimin dan muslimat, nenek moyang kita yang telah berjuang sekian lama untuk memerdekakan ini negara. Al-Fatihah. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لي ولوالدي آمين
Dari Pulau Aceh, Sidarlun, Muhammad Daud melaporkan.